Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Dea. Mama kali ini mau membuat telur gabus, cemilan yang sangat gurih ya teman. Adapun bahannya, Mama menggunakan tepung kanji atau tapioka 250 gram, keju parut ini seperti ini ya, 100 gram saja. Terus telur 2 butir, margarin 40 gram, garam secukupnya, setengah sendok mungkin ya, sama supaya ada rasa pedasnya Mama kasih merica giling. Ikutin Mama ya. Ini telurnya Mama kocok dulu ya, boleh pakai ini, boleh juga pakai garpu teman. Garamnya masukkan sekalian. Ini merica gilingnya Mama taruh dikit aja ya. Ini dipacak lepas saja. Dan masukkan semua bahannya teman. Ini pakai tangan, pastikan tangannya sudah cuci, ini kuku juga sudah dipotong. Kalau telurnya jangan lupa dicuci dulu ya teman. Ini kita adon sampai kalis ya teman. Ini sudah selesai, baru kita pilih-pilih ya. Ini Mama taruh langsung ke minyak dingin ya. Mama pilih seperti ini, langsung ke minyak dingin. Ini sudah banyak ya teman, kita goreng aja dulu nih. Ini pun sudah Mama buat, nanti kalau selesai yang ini, nanti langsung ke yang satunya lagi. Karena sebaiknya minyaknya minyak dingin, baru nanti kita masak dengan minyak.
Ini kita goreng langsung ya teman. Menggunakan api sedang ya teman. Ini diaduk-aduk ya supaya garing. Sampai warnanya kuning kecoklatan ya teman. Biar rapuh. Ini sudah selesai. Masukkan lagi ya. Tinggal sekali lagi goreng teman. Sudah selesai. Sudah selesai teman. Ini sudah selesai teman, kue telur gabus. Banyak juga orang menyebutnya dengan kue daki. Terima kasih sudah menonton. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.